Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang pocong eksekutif kreator untuk TikTok Shop, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu apa itu pocong eksekutif kreator. Pocong eksekutif kreator adalah fitur promosi yang biaya ditanggung oleh seller dan bisa diklaim oleh penonton via channel kreator seperti di live, video pendek, dan showcase atau halaman detail produk. Cara ini adalah satu dari tiga jenis pocel penjual yang saat ini tersedia bagi seller TikTok Shop. Dengan pocel ini, seller dapat memberikan diskon tanpa batas pembelanjaan minimum. Nah, untuk manfaat untuk pocel eksekutif kreator yaitu pertama, meningkatkan konversi pesanan dari channel kreator, lalu meningkatkan nilai pesanan rata-rata, lalu menjalin relasi eksekutif dengan kreator. Itu dia teman-teman yang dimaksud dengan pocel eksekutif kreator. Oke, kita lanjut. Nah, pelanggan bisa mengklaim pocel eksekutif kreator di halaman berikut. Nah, tampilan untuk pelanggannya teman-teman, ini aksesnya yaitu di live kreator, ikon pocel ini dia. Terus juga di video pendek kreator muncul di sini. Di showcase untuk kreator di sini. Lalu di halaman utama yaitu halaman detail produk PDP ini dia. Terus juga di keranjang belanja muncul juga itu. Pocel eksekutif kreator bisa digunakan bersama diskon produk, flash deal, diskon penjual lainnya, dan subsidi dari TikTok Shop. Selain itu, semua jenis pocel untuk pocel umum, pocel eksekutif live, dan pocel penjual bagi pelanggan baru tidak bisa digabungkan untuk satu pesanan yang sama. Saat pelanggan melakukan check out, pocel dengan diskon yang paling besar akan ditetapkan. Itu dia. Nah, artikel ini berisi penjelasan cara membuat, mengolah, dan memantau pocel eksekutif kreator. Dan tahap pertama, seperti biasa kita buat pocel dulu, yaitu informasi dasar, pilih kreator, pengatur produk, dan pilih produk. Nah, lalu yang kedua, kelola pocel, yaitu edit dan aktif duplikasi. Lalu selanjutnya yaitu acak performa, yaitu penghasilan, pembeli, pesanan. Tuh. Nah, ini dia cara membuat pocel eksekutif kreatornya, teman-teman. Nah, nanti di video saya selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana sih cara membuat pocel eksekutif kreatornya. Itu. Nah, kalau sudah nanti masukkan nama pengguna dan ID kreator teman-teman yang ada di negara yang sama dengan negara seller berada. Kreator ini tidak boleh terhubung dengan akun resmi atau akun pemasaran Anda. Informasikan promosi yang dibuat dan produk yang dipromosikan kepada kreator karena mereka tidak akan mendapatkan pemberitahuan mengenai kemitraan ini. Itu. Catatan, Anda hanya bisa memilih satu kreator untuk setiap promosi. Jika ingin menawarkan promosi ke lebih banyak kreator, buatlah lebih banyak promosi atau duplikasi promosi. Tersedia pilihan nominal diskon atau persentase diskon untuk pocel eksekutif kreator. Nominal diskon yaitu menurunkan harga dengan menetapkan nominal tetap. Persentase diskon yaitu menurunkan harga dengan menentukan persentase diskon. Nah, ini dia teman, contohnya misalkan dia belanja Rp50.000 maka akan mendapatkan diskon Rp10.000, maka harga tetapnya itu Rp40.000 itu. Kalau persentase diskonnya misalkan belanja Rp100.000 maka mendapatkan potongan 10%, itu dia. Nah, pocel hanya berlaku untuk periode tertentu, kita bisa pilih untuk produknya ini. Misalkan produk tertentu saja yang digunakan untuk penggunaan pocel itu. Nah, setelah semuanya selesai, pertama jangan lupa kita klik untuk submit. Nah, buatlah satu program aplikasi, yaitu program toko, program terbuka, atau program bertarget untuk menampilkan produk yang memiliki pocel di salon kreator itu. Nah, ini dia. Tips penting. Yang pertama, gunakan pocel eksekutif kreator untuk meningkatkan peluang kolaborasi dengan kreator di TikTok Shop, khususnya jika Anda menawarkan komisi apresiasi di bawah 10%. Selain itu, gunakan pocel ini untuk mempromosikan produk baru yang belum banyak mendapat ulasan dan peringkat atau jika Anda merupakan penjual baru di TikTok Shop. Yang kedua, cek profil kreator dan pilih kreator yang sesuai dengan audiens sasaran Anda. Pastikan juga produk yang dipilih sesuai dengan gaya dan spesialis kreator. Yang ketiga, sebelum menerbitkan pocel, informasikan detail promosi dan ketentuan pocel. Upaya ini akan memuluskan kolaborasi dan memastikan kreator mempromosikan pocel eksekutif kreator dengan efektif. Tuh. Nah, kita lanjut ke mengolah pocel eksekutif kreator, teman-teman. Ya, cara sih masuk ke promosi, lalu kita pilih nama tuh promosi tools ini. Nah, lalu kita bisa mengedit, menonaktifkan, lalu kita menduplikat itu. Untuk promosi pocel dengan mudah, gunakan berbagai tab status dan tetapkan jenis promosi di kolom jenis pocel. Nah, catatan, Anda hanya bisa menambahkan jumlah pocel. Nah, jadi kita bisa menambahkan jumlah pocel yang sedang berlangsung.
Lalu setelah voucher dinonaktifkan, pelanggan yang sudah memakai voucher tersebut tetap bisa menggunakan sama masih berlaku. Untuk mengolah voucher di aplikasi Sales Center, pilih promosi untuk melihat detail vouchernya. Nah ini dia, kita pilih detail, nanti muncul ini nah promosi. Lalu kita pilih voucher, kita pilih ini untuk dan aktif itu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak kereta yang bisa dipilih saat membuat voucher eksekutif kereta? Hanya satu kereta yang bisa dipilih untuk setiap voucher eksekutif kereta. Namun, satu kereta bisa memiliki beberapa voucher eksekutif kereta dari penjual yang sama. Yang kedua, apakah ada batasan atau pengecualian mengenai kereta yang bisa dipilih untuk ditawarkan atau voucher eksekutif kereta? Tidak ada. Penjual bisa memilih semua kereta saat mengatur voucher eksekutif kereta. Kereta harus berasal dari negara tempat penjual berada dan tidak boleh terhubung dengan akun resmi atau akun pemasaran penjual. Yang ketiga, apakah kereta dan seller perlu memiliki program aplikasi aktif, yaitu program toko, program terbuka, atau program bertarget, agar penjual bisa menawarkan voucher eksekutif kereta? Ya, seller dan kereta harus memiliki program aplikasi aktif, yaitu program toko, program terbuka, atau program bertarget. Kereta pun perlu menambahkan produk ke subcase agar voucher eksekutif untuk kereta muncul di halaman untuk di salon keretanya. Saat membuat voucher eksekutif kereta, penjual akan diingatkan untuk membuat program aplikasi setelah promosi berhasil dibuat. Itu dia. Yang keempat, apakah kereta akan menerima pemberitahuan tentang voucher eksekutif kereta, di mana kereta bisa melihat detail voucher, jumlah voucher yang diterbitkan, nominal pembelian minimum, nominal diskon, dan lain-lain. Kereta tidak akan menerima pemberitahuan tentang voucher eksekutif kereta. Voucher akan otomatis muncul untuk kereta yang dipilih selama masa klaim voucher jika ada program aplikasi dan produk sudah ditambahkan ke subcase kereta. Yang kelima, bagaimana cara pelanggan menggunakan voucher eksekutif kereta yang diklaim dari channel kereta? Pelanggan bisa menggunakan voucher eksekutif kereta saat memesan atau menambahkan produk ke keranjang dari lab, video pendek, dan subcase kereta bersangkutan. Voucher eksekutif kereta tidak berlaku jika pembelian atau produk ditambahkan ke keranjang dari salon lain, yakni dari kereta lain atau shopping center. Nah, itu dia teman-teman untuk pertanyaannya. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang voucher eksekutif kereta ini. Nah, ini adalah panduan dan penjelasannya teman-teman. Ditunggu untuk video selanjutnya bagaimana sih cara membuat voucher eksekutif untuk kereta ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.